Oke teman-teman, kali ini saya sudah ada di kandang Republik Ipas 09 miliknya Mas Vicky. Kita akan tanya-tanya harga untuk sapi bakalan maupun korbanan ya teman-teman ya. Buat nanti buat teman-teman yang mau kesini monggo, atau yang mau cari untuk persiapan korban bisa nanti langsung datang ke lokasi. Mas Vicky, hari ini berapa ekor ini Mas? Kurang lebih 25 ekor Mas. 25 ekor. Harga mulai berapa ini? Paling rendah ini Mas? Paling rendah sekarang harga 16 juta. 16 juta ini harga paling rendah. Oke, untuk teman-teman ini yang mau cari sapi penggemukan maupun sapi untuk korbanan ya Mas ya. Siap. Ini bisa nanti langsung di WA nomor Mas Vicky ini. Untuk nomor WA-nya berapa Mas? 081 252 204 063. Untuk saat-saat ini paling dicari pembeli itu korbanan ekonomisan atau yang jumbo Mas? Mulai dari harga 18, 20 sampai 25. Harga segitu ya. Ini sudah kirim ke luar kota juga ya Mas ya? Udah kirim. Ini ada berapa ekor tadi? 25 ekoran. Ini banyak sekali untuk pilihannya teman-teman. Ini yang mau langsung ke kandang juga bisa ini Mas ya. Bisa. Alamatnya di mana ini Mas? Di Dampit Sumberayu, Mbak, Malang. Malang, Dampit Sumberayu, Malang nih. Yang mau ke sini bisa nanti langsung di WA dulu sama Mas Vicky kan. Setiap hari ready di rumah ya Mas ya, kalau enggak ke pasar. Iya, ready terus, Mbak. Ready terus. Oke, kita mau review harga ya dari sebelah mana ini? Dari sini dulu. Iya. Sini dulu. Ini dari sini ada limusin cross. Nah, kalau ini limusin cross ini untuk bakalan penggemukan atau korbanan masuk ini Mas? Korban ini Mbak. Oh korban. Walaupun kecil sudah berumur ini Mas ya? Iya. Korban ekonomisan. Jenisnya limusin cross. Untuk harga berapa? Yang ini 16 Mbak. Oh ini paling murah Mas? Paling murah. Paling murah. Ini dari awal ini paling murah. Harga di 16 juta. 16 juta sudah dapat sapi korban seperti ini teman-teman ya. Nih 16 juta. Korban ekonomis. Ini yang kedua, ini korban juga, ini masuk ya Mas? Masuk Pak, korbanan ini. Korbanan. Kalau ini jenisnya limusin, sama? Sama. Sama. Ini nanti like minta video full bisa ya Mas ya? Bisa. Soalnya mepet. Harga berapa yang ini Mas? Yang ini harga 17,5 Pak. Harga di 17.500. 17.500 ini ya, yang nomor 2. 17.500. Yang ketiga ini masuk korban juga Mas? Korban ya. Masuk korban juga ini. Kalau ini harga berapa Mas? Yang ini harga 18.700. 18.700. Limusin sama harga di 18.700. Untuk perkiraan bobot segini itu berapa Mas? 350-an Mbak. 350-an ya. Untuk harga segini 350-an. Ini yang keempat. Hampir sama limusin. Ini buat penggemukan atau korban Mas? Dua-duanya Mbak masuk. Masuk Mbak. Ya, masuk dua-duanya. Masuk. Kalau ini harga berapa? Yang ini harga 18 Mbak. 18. Nih, harga 18. Apa penggemukan masuk, korbanan juga korban masuk? Juga masuk, iya. Ini juga masuk dua-duanya Mas? Yang ini dua-duanya juga masuk Mbak. Harga berapa Mas? Harga 18.5. 18.500. Ini 18.500 yang ini. Ini ada gundul tanpa tanduk. Ini keduanya juga masuk kayak Mas? Iya, superan. Superan bakalan masuk. Korban masuk Mas? Kalau enggak aman ya korban juga masuk. Masuk ya, tapi untuk bakalan ini yang mau penggemukan cocok sekali nih. Kakeknya juga bagus. Harga? Yang ini harga 215, Mbak. 21.500. Ya. Nih, harga di 21.500. Untuk yang mau minta tinggi badan nanti bisa langsung WA aja ya. Siap. Video full tinggi badan nanti langsung tanya-tanya sama Mas Vicky. Kalau ini masuk korban ini Mas ya? Masuk korban ini. Ini lebih sudah poel ini. Sudah poel. Oh sudah poel. Limusinan. Harga berapa Mas? Yang ini harga 24 Mbak. 24. 24. Harga di 24. Kalau ini perkiraan bobot berapa? Perkiraan bobot 450-an Mbak. 450 untuk perkiraan bobot. Harga di 24. Oke, kita ganti sebelah sini. Kita ganti yang sebelah sini. Kalau ini masuk ke bakalan atau korban Mas? Kalau ini lebih tepatnya ke bakalan. Bakalan ya. Ini masuk ke bakalan. Limusin cross ini Mas ya? Iya.
Harga berapa ini, Mas? Yang ini harga 18, Pak. 18 ini. Harga di 18 juta. Masuk ke bakalan. Ada lagi. Ini tanpa tanduk. Harga berapa ini, Mas? 17.500. Masuk ke simental apa limusin? Lebih tepatnya ya ke simental cross. Simental ya, cross. Ya. Oke. 18. Ini ada simental ini, Mas, ya. Iya. Ini untuk korbanan masuk ini, Mas. Masuk. Korbanan masuk yang ini. Kelihatan dari tanduknya ya. Harga yang ini 17 juta. Ini harga di 17 juta. Untuk harga saat-saat ini masih standar ya, Mas, ya. Belum ya, terlalu naik dikit-dikit ya. Menurut saya masih standar. Masih standar. Ini kalau nanti kalau mendekati hari raya korban ini biasanya harga sudah agak sama. Jadi untuk teman-teman ini bisa pesan sama Mas Vicky ya, Mas, ya. Siap, pesan dikirim hari H juga bisa. Kalau ini jenis pegonan atau gimana, Mas? Pegon. Kalau menurut saya ini ya pegon. Pegon ya? Iya. Pegon. Ini masuk ke korban juga, Mas? Korban, iya. Korban. Poel juga ini, Mbak. Oh, udah poel. Ini berarti masuk ke korbanan. Harga berapa, Mas? 17. Harga di 17. Spek ekonomisan 17 jutaan. Ini banyak ya pilihannya ya, Mas, ya? Iya. Oke, kita geser lagi. Kalau ini ada limusin. Ini ada tanduk juga. Ini masuk ke bakalan masuk ya, Mas? Dua-duanya masuk, Mbak. Dua-duanya masuk ini. Harga berapa, Mas? Yang ini harga 23,5. 23,500. Yang satunya lagi? Yang satunya ini ya poel, ini udah poel. Oh, sudah poel. Ini udah laku ini. Oh, sudah laku. Ya, nanti kita Indramayu. Indramayu. Ya. Indramayu itu Jawa Barat, Mas? Jawa Barat. Jawa Barat nih. Berarti ada kiriman Jawa Barat, Mas? Ada. Hari-hari kurang lebih sekitar 20 ekoran dah. 20 ekoran. Ini, ya. Nah, jadi teman-teman yang ada di Jawa Barat nanti bisa sekalian barengan ya, Mas, ya. Siap, siap. Sekalian barengan sama Mas Vicky. Oke. Ada 25 ini ada di luar juga ya, Mas, ya? Ada, Mbak, enggak muat itu buat kendang sementara. Nah, itu tadi yang sudah laku ya, Mas, ya? Iya, ini. Kandang bawah juga sudah banyak yang laku ya, Mas? Di kandang bawah sebagian ada yang laku, Mbak. Sebagian ada yang laku. Ini yang tadi ke Indramayu sudah laku. Kirim kapan ini, Mas, kalau ke Jawa Barat? Masih lama? H-2. Oh, H-2. Berarti masih ada waktu ya untuk teman-teman yang mau beli. Kita lanjut lagi dari sebelah sini. Ini ada limusin tanpa tanduk. Ini masuk penggemukan, masuk, Mas, ya? Iya, penggemukan. Ini udah laku juga, Pak. Udah laku. Udah laku. Udah laku juga. Kemana ini, Mas? Ke Surabaya. Oh, dekat sini aja. Ke Surabaya. Untuk lakunya harga berapa? 25. 25. Ini buat penggemukan atau? Buat korban. Oh, buat korban. Ya. Sudah laku, harga di 25 ini. Tinggal kirim saja ke Surabaya. Kalau ini, Mas, satunya? Ini laku. Laku juga. Ini untuk korban ini, Mas? Untuk korban. Untuk korban. Laku harga berapa ini, Mas? Yang ini harga 26,5. 26,500 ya. Yang ini. Untuk korban juga. Ini titip sampai hari H kayak gini, sampai, Mas? Sampai hari H, Pak. Sampai hari H. Ini ada simental laku juga ini, Mas? Ini udah laku. Udah laku. Udah laku. Laku harga berapa? Ini harga 22. 22. Surabaya. Oh, Surabaya juga barengan sama ini nanti? Iya, pastinya. Oh. Pokoknya satu kota, satu mobil lah. Oh, iya, bisa barengan ya. Ujung sana? Yang ini belum. Belum. Ya. Kalau ini korbanan masuk ini, Mas, ya? Korbanan masuk. Untuk korban nih. Paling jumbo. Ini paling jumbo ya, paling, Mas? Jumbo. Harga berapa, Mas? Harga 27,5. 27,500 nih. Harga di 27,500. Masih lapar, belum dicoba. Iya, biasanya sore jam segini baru kompor ya, Mas, ya? Iya, kompor. Jadi untuk komboran walaupun dititipkan seperti ini, komboran 2 hari sekali. Komboran siang pagi sama sore, Mbak. Pagi sama sore ya. Hari, pokoknya 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi sama sore. Ini walaupun sudah laku tetap di dirumati tetap baik ya. Jadi untuk rumatan sama ya. Kalau walaupun sudah laku seperti ini tetap dikasih fasilitas penuh. Nih, di luar juga kita sepil, Mas. Nah, ini ada juga di luar karena sudah enggak muat di dalam ini.
Nah, di luarnya ada untuk penggemukan atau korbanan, Mas? Sebagai korban, Mbak. Sebagai korban. Dari sebelah sini, ini pegonan, Mas? Brangus. Oh, brangus. Nih, hitam. Udah lah kok belum? Belum. Belum. Untuk korban, harga berapa ini, Mas? 23. Harga di 23 untuk korban. Yang satunya lagi. Ini hampir sama. Brangus juga ini, Mas? Ya, pegon. Pegon yang ya. Ini. Harga yang ini? Yang ini harga 22,5. 22,500. Spek korban atau penggemukan? Masih penggemukan. Penggemukan. Spek penggemukan. Satunya lagi ini limusin ya, Mas? Simental. Karolis. Karolis. Oh, Karolis. Ini tanpa tanduk. Ah, ini buat penggemukan ini, Mas, ya? Iya, buat penggemukan bisa. Dua-duanya masuk lah. Dua-duanya masih masuk. Harga berapa yang ini? Yang ini harga 23. Harga 23. Karolis harga di 23. Nah, kalau ini buat korbanan masuk ya, Mas? Iya, ini buat korban masuk. Yang ini harga berapa? Yang ini harga 22,5. 22,5. Nih, yang minta video full nanti langsung WA Mas Vicky aja. Nih. Ini yang limusin, ini masuk korban juga? Masuk korban ini sudah poel ini, Mas. Oh, sudah poel. Ini ada yang sudah poel juga. Harga berapa ini, Mas? Yang ini harga 22,5. 22,500. Ini harga di 22,500. Tinggal yang ini jenis apa, Mas? Apa ya? Pegon. Dawo, ya pegon ya. Pegon. Harga? Yang ini harga 18,7. 18,700. Iya. Ini berarti segini belum ada yang laku ya, Mas, ya? Belum, ini baru datang, Mbak. Baru datang. Oh, baru datang ini. Dek kandang dalam sudah enggak muat. Taruh sini. Ini untuk sementara ini juga barusan jadi ya, Mas, ya? Barusan jadi. Oke, untuk teman-teman ini yang mau beli sapi korban maupun penggemukan nanti bisa langsung tanya-tanya sama Mas Vicky ya, Mas. Mas. Bisa di titikkan juga. Oke, itu saja ini, Mas, ya. Makasih. Ya. Nih. Oke, untuk teman-teman nih bisa langsung di WA sama Mas Vicky untuk yang mau tanya-tanya. Ini udah bisa diminta untuk video fullnya ya, yang nanti kirain sudah belum jelas, bisa untuk harga segitu. Untuk yang mau tanya bisa langsung ke Mas Vicky. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe ya. Semoga untuk video-video saya bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe agar nggak ketinggalan di video saya terbaru. Oke, kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cukup.